Halo sobat, ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini dan hari ini uh, saya ngantuk, <laughs> lelah, dan capek. Tapi demi informasi ya, <tuh> ini bagi teman-teman yang uh, masih, masih menggunakan HP yang sudah agak ketinggalan zaman, tapi sebenarnya tidak ya, karena baru satu tahun sebenarnya. Ini apa ini? Redmi Note 9 Pro ini yang 6128 ya. Ini banyak sekali yang nanya, ini uh, hp-nya ngepres atau gini, hmm, hp-nya tiba-tiba mati. Tapi setelah di uh, nonton video saya, nonton video saya yang uh, cara mengatasi Redmi Note 8 Pro itu, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi uh, ini normal ya, uh, maksudnya notif masuk, semua masuk. Uh, kemungkinan yang lain ini. Hmm, bisa jadi, itu kalian memang terlalu sering main, tapi menggunakan atau sambil dicas. Itu satu yang kedua, bisa jadi eh, ketekan atau ketiduran ya, LCD mu. Jadi, memang LCD yang bermasalah atau bukan-bukan ngepres lagi ya, karena kasus di Redmi Note 8 Pro itu ya, itu-itu aja. Karena ya seperti kita ketahui ya, ini uh, produk Indomie, ini Eko Indomie, produk Xiaomi ini kadang-kadang Hampir tiap bulan, keluarkan HP atau keluarkan tipe. Yang satu bulan ini keluar, baru keluar, eh sudah keluar lagi, kayak baru-baru ini keluar Mi 10T, eh belum ada tiga bulan sudah Mi 11T keluar itu aja sebenarnya masalahnya jadi bagi teman-teman yang memang LCD-nya ngeblank atau hitam tiba-tiba itu dan setelah anda lihat video saya dengan mengatasi ngepres itu tidak menyelesaikan masalah ya, artinya ya cuma itu aja ya memang harus ganti LCD dan ingat ya bagi teman-teman untuk Xiaomi ini kalau sudah LCD-nya sudah pernah diganti maka LCD yang baru ini tidak seperti LCD yang originalnya Kadang-kadang bisa ngetik-ngetik sendiri Kadang-kadang kecerahannya kurang eh, Pokoknya ada aja lah masalah Jadi memang ya karena mungkin harganya murah dengan spek yang tinggi ya Tapi untuk LCD kadang-kadang ya memang kualitasnya kurang begitu bagus Yang ini ya yang sudah gantian ya bukan hanya Xiaomi sebenarnya ini untuk semua jenis HP sebenarnya ya kalau LCD sudah gantian apalagi yang nggak original bisa dipastikan kalau anda cas sambil make itu kadang-kadang bisa ngetik-ngetik sendiri itu aja sebenarnya video singkat dan ringan hanya sekedar informasi aja ya semoga bermanfaat wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk anda dan terima kasih